Sadika, hari ini kita buat menu kerapu pula ya. Hari ini kita buat kerabu sardin. Kerabu sardin ini senang dibuat tapi sedap tau. Sebab saya suka makan kerabu, jadi saya selalu buat kerabu. Jom kita buat sama-sama. Sebelum tu jangan lupa subscribe ya. Bahan-bahan dia pun mudah saja. Satu tin sardin, saya guna jenama king cup, bawang merah, cabai, daun limau purut, daun ketumbar, dan daun ni saya tak tahu bahasa Melayu panggil apa ni daun ni. Boleh ganti daun ketumbar kalau tak ada. Bau dia pun sama macam bau daun ketumbar lah. Saya guna serai, limau nipis, daun bawang. Asingkan isi ikan. Serai ni ambil bahagian yang lembut sahaja ya. Bawang pun potong nipis-nipis ya. Limau purut, potong halus-halus ya. Cabai ni kalau nak cincang pun boleh ya. Daun bawang potong pendek-pendek. Masukkan sos ikan. Limau nipis ni kita masuk sebiji dulu ya. Nanti kalau tak cukup kita tambah. Masukkan bahan yang kita hiris tadi. Simpan sedikit untuk hiasan. Untuk kita tabur ke atas nanti. Bagi cantik-cantik sikit lah kan. Gaulkan. Boleh rasakan ya, kalau tak cukup masam ke apa boleh tambahlah. Kurang masam kita tambah sikit air limau nipis. Gaulkan.
masukkan. Ini sudah cukup masam. Dah siap Prabu Sardin saya. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe ya. Jumpa lagi. Terima kasih.